Halo guys, kembali lagi bersama saya Sudut Stegi di channel. Kali ini gua akan menunjukkan hasil dari pekerjaan Rep & Co, yaitu mobil smart salah satu dari Mercedes-Benz. Oke, untuk info lebih lanjut tetap ikutin terus dan check it out. Oke guys, kita langsung tanya aja sama salah satu personilnya ya. Itu Mas Zed. Mas, ya, proses itu berapa lama sih pengerjaan? Ya, tergantung kesulitannya jenis mobilnya dan sampingnya mobil. Terus pengulangnya apa? Ya, selain melindungi cat coringnya ya, jadi gak monoton. Ya, misalkan bosan sama warna daerahnya kan bisa sama warna bisa sedikit. Oh, juga tanya sih ya. Nah, udah tahu. Kalau stiker ini 5 tahun. 5 tahun. Atau lebih. Karena dia teksturnya ada di branding yang merek. Ini mereknya? Ini Kota. Kota. Iya. Oke, thank you Mas Rian. Iya, sama-sama. Oke, abis ini kita langsung ke tim job ya, tim paint skin. Oke guys, ikutin terus dan yeah. See you. Halo guys, saat ini kita ada personil dari tim paint skin ya, yaitu Mas Romi. Tolong Mas Romi dijelaskan bahan untuknya itu apa ya. Iya, yeah. Kali ini nih, membuat mobil ini kita pakai bahannya car skin dari Navarro. Untuk kualitasnya bahan ini lumayan bagus nih, keren, lembut, halus, unggulan itu. Iya, atom motifnya juga banyak, warna-warnanya tuh buat sporting juga bisa, buat kalem juga ada ya. Bertahannya berapa lama? Daya tahannya bisa kalau di kita sih 3 tahun. Tapi garansi juga? Iya, garansi 3 tahun. Oh, garansi 3 tahun. Iya. Ini buat yang di luar sana yang belum pasang jok, di sini tuh tempatnya keren banget dan kita jaga kualitas banget. Di sini tenaganya profesional semua. Saya saranin sih jangan coba-coba deh masang jok di tempat lain yang ya kualitasnya kurang bagus lah. Soalnya sayang, eman-eman kalau kata orang kita. Dewa. Jadi kita hasilnya ya keren. Yang pasti barangnya kita nggak ada yang kita rusakin, nggak ada yang kita lecet-lecet gitu kan, nggak ada sih. Rapi ya? Iya, kita mempertahankan itu kualitas nomor satu. Oke guys, cukup sampai di sini ya perbincangannya. Sekarang saya mau prepare untuk pengantaran mobil ini ke konsumen. Oke guys, lanjutin terus dan see you. Sekarang gue udah sampai Temanggung, sekarang gue mau ngasih mobilnya ke konsumen, penyerahan mobilnya ke konsumen. Nanti kita tanya sama konsumennya gimana kesan-kesannya setelah memasang wrapping dan jok di tempat kita. Oke guys, lanjut terus dan see you. Oke guys, gua akan langsung ketemu dengan Pak Iwan, salah satu pengelola yang ada di resort ini. Karena semalam gak jadi tuh, karena kecapean mungkin kita langsung istirahat. Akhirnya pagi ini baru bisa ketemu orang. Ini kenalin nih Pak Iwan, gimana Pak untuk mobil yang semalam? Mobil semalam luar biasa. Warnanya saya suka sesuai dengan permintaan kita. Kemudian untuk detailnya maksip luar biasa, semuanya ketutup dengan paint skin ya, paint skin ya. Sangat luar biasa, saya sangat tertarik, makanya saya bawa satu lagi mobil saya Avanza untuk di dirombaknya. Dirombak habis pokoknya. Oke guys, cukup sampai di sini dan kita lanjut balik ke Semarang and let's go check it out. I'm telling.